Kita berikan tepuk tangan. Gubernur Aceh Dr. Haji Jaini Abdullah menegaskan pemerintah mendukung sepenuhnya pengembangan bakat para atlet di Provinsi Aceh. Pemerintah, kata gubernur, menempuh ragam cara untuk pengembangan atlet seperti mengirim atlet untuk berlatih serta bertanding di dalam dan juga di luar negeri. Gubernur menyebutkan PON ke-19 di Jawa Barat merupakan momentum menunjukkan kepada seluruh provinsi lain bahwa Aceh punya prestasi dan siap menjadi tuan rumah PON ke-21 di tahun 2024. Untuk PON yang ke-20 telah ditetapkan bahwa Provinsi Papua menjadi tuan rumah. Gubernur meminta para atlet yang akan bertanding per 17 hingga 29 September mendatang yakin dan percaya dengan kemampuan diri bahwa atlet Aceh lebih unggul dari atlet provinsi lain. Sementara itu, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Aceh, Haji Mujakir Manaf menyebutkan, para atlet yang diberangkatkan ke Jawa Barat berjumlah 279 orang dengan mengikuti 31 cabang olahraga. Selain itu, Aceh juga mengikuti beberapa cabang eksibisi seperti Muay Thai, Arung Jeram, dan Barongsai. Mujakir Manaf yang juga wakil Gubernur Aceh menyebutkan para atlet berangkat dengan jiwa besar, pantang menyerah, dan bertekad meraih prestasi untuk mengharumkan nama Aceh di kancah nasional.